Halo guys, berjumpa lagi dengan kami Metric dari Kesop Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan trip report nih ya. Ini dalam rangka acara holiday trip Jeparades ya, mampir ke Kudus yang diadakan oleh Sis Jateng. Dan ini adalah kondisi dalam dari busnya. Untuk bus sendiri yang kami naik adalah bis Seroja Indah nih. Ini tampak bis yang cukup nyaman yang akan mengantarkan perjalanan kami dari Semarang untuk menuju ke Jepara. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus kisah kami. Untuk fasilitas sendiri di sini juga cukup memadai. Ini konfigurasi seat 2 dan 3. Dan di sini juga terdapat kompartemen yang cukup luas sekali untuk menaruh barang. Di sini terlihat kompartemen yang begitu luas. Ya, guys. Lalu juga ada TV yang bisa menghibur selama perjalanan. Dan untuk kursinya sendiri juga cukup lega. Di sini kita bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Ya, ditambah lagi dengan AC ini ya, yang menambah kenyamanan ruangan kabin selama perjalanan. Dan di sini juga terdapat lampu yang hanya bisa dihidupkan pada saat malam hari ini. Oke, bagaimana perjalanan kali ini? Ikuti terus kisah kami. Oke guys, ini saya dapat snack nih ya. Ada kacang, ada roti, dan juga ada kerupuk nih ya. Ya, ini cukup mantap sekali pelayanannya untuk mengganjal lapar saat perjalanan ini. Ini bisa dilihat ya guys ya. Mantap sekali ini. Dan di sini saya juga dikasih air mineral juga ini. Mantap pokoknya.